Belakangan ini, sejumlah komisaris dan pejabat perusahaan badan usaha milik negara mendapatkan sorotan dari publik. Alasannya, mereka dikenal sebagai orang-orang yang berada dalam lingkungan terdekat Presiden Joko Widodo maupun pernah bertugas sebagai bagian tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Lalu, siapa saja orang-orang terdekat Jokowi dan TKN Prabowo Gibran yang mendapatkan jabatan di BUMN? Pertama, Samara Amani merupakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia yang juga merupakan juru bicara calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Samara diangkat sebagai staf khusus 5 Menteri BUMN sejak Desember 2023. Yang kedua, Siti Zahra Agniah, yang merupakan istri dari Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda Prabowo Gibran. Siti Zahra Agniah diangkat sebagai Komisaris Independen PT Pertamina Patraniaga per 1 Januari 2024. Selanjutnya, Prabu Revolusi yang diangkat menjadi Komisaris Independen PT Kilang Pertamina Internasional per Februari 2024. Sebelumnya, Prabu kerap mendampingi Gibran berkampanye pada Desember 2023 dan dikenal sebagai anggota TKN Prabowo Gibran. Keempat, yakni Komjen Pol Purnawirawan Condro Kirono yang bertugas sebagai Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Saat ini, Condro ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT Pertamina per 10 Juni 2024. Kelima adalah Simon Aloysius Mantiri yang ditunjuk menjadi Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT Pertamina per 10 Juni 2024. Simon merupakan anggota Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra dan juga bertugas sebagai Wakil Bendahara TKN Prabowo Gibran. Politisi Partai Gerindra lainnya, Fuad Bawazir, juga ditunjuk sebagai Komisaris Utama Mining Industri Indonesia dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada Senin, 10 Juni 2024. MineID merupakan perusahaan BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia yang membawahi beberapa perusahaan. Bersamaan dengan Fuad Bawazir, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI sekaligus Wakil Ketua TKN, Grace Natali juga dilantik menjadi Dewan Komisaris MineID. Siti Nuriska Putri Wijaya menempati posisi Komisaris Utama, merangkap Komisaris Independen di PT Pupuk Sriwijaya Palembang sejak 10 Juni 2024. Siti Nuriska merupakan anggota DPR dari fraksi Partai Gerindra. Situs resmi Bank Syariah Indonesia mengumumkan, Felicitas Talulembang yang merupakan kader Partai Gerindra sebagai Komisaris Independen BSI. Namun, masa berlaku efektifnya menunggu persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kelayakan dan kepatuhan. Kerabat Jokowi lainnya, yakni Sigit Widiawan, merupakan menantu dari paman Presiden Jokowi. Sigit diangkat menjabat sebagai Komisaris Independen BNI sejak 2018 dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan masih menjabat hingga kini. Tak hanya menempati posisi komisaris, kerabat Jokowi juga mengisi posisi direktur dan manajer perusahaan BUMN. Seperti Joko Priyambodo, keponakan Jokowi yang ditunjuk menjadi direktur pemasaran dan operasi PT Patra Logistik sejak 20 Mei 2024. Terakhir, Bagaskara adalah keponakan Jokowi yang menjabat sebagai manajer non-government relations PT Pertamina sejak Maret 2024.